ini kita ke wilayah Banten ya. Jadi ada angin ribut ini terlihat di lapangan bola, tepatnya di wilayah pemukiman warga di wilayah Banten. Kita coba lihat visualnya, seperti apa gambarannya. Ya, yang Anda saksikan di layar kaca ini pemirsa adalah penampakan angin ribut yang berputar cukup kencang di sebuah lapangan bola. Bahkan gulungan angin yang membawa serta butiran debu dan sampah tersebut membuat warga yang berada di lokasi kejadian sempat panik menyelamatkan diri. Anda tadi dengar sendiri bagaimana suara kepanikan dari warga di sana. Dan meski sempat membuat panik warga, angin puting beliung yang berputar selama kurang lebih 2 menit itu tidak merusak rumah warga dan bangunan yang berada di dekat lapangan bola tersebut. Angin ribut yang disebut fenomena dust devil ini biasa terjadi pada musim kemarau karena adanya pemanasan permukaan tanah yang signifikan oleh sinar matahari. Dan biasanya tidak berbahaya, namun pusaran anginnya yang berputar cukup kencang ini bisa mengangkat benda-benda yang berada di sekitarnya. Beruntung tidak ada kondisi bangunan yang rusak dan juga tidak ada korban jiwa ya. Ya, memang beberapa daerah perlu diwaspadai ya, adanya beberapa potensi cuaca ekstrim, salah satunya soal angin puting beliung.